2, pembacaan laporan hasil PSM pada hari ini, sambutan Kepala Puskesmas, sambutan Bapak Lurah atau yang mewakili, sambutan Ketua RW 10, penutup dan doa. Dan mungkin ada acara lanjutan ramata dengan Pokaris Sweat. Nah, di PSM sebanyak 163 dan hasil pengamatan positif sebanyak 11 dan negatif 152, total 93,25%. Bulanannya 96,35%, mingguannya 95,57%. Alhamdulillah telah mencapai peningkatan dari kategori merah menjadi kuning. Ibu sekalian, saya cuma mau informasikan mengenai sertifikat imunisasi untuk anak SD yang mau masuk sekolah. Jadi persyaratannya itu KK sama buku imunisasi dibawa ke puskesmas, kasih bidan IIS. Kalau mereka yang nggak lengkap atau nggak punya bukunya, berarti dia keterangan RT, RW sama kakak nanti bawa ke puskesmas. Itu nanti dapat sertifikatnya pengganti ke sertifikat imunisasi. Itu aja. Waktunya mungkin secepatnya karena pendaftaran anak-anak cepat ya kayaknya ya. Karena kita nanti dari kelurahan bawanya ke puskes kecamatan lagi, yang bikin puskes kecamatan. Tuh. Terus laporan Jumantik ya, nanti masuk bulan puasa tetap hari Senin harus dikumpulkan. Jadi kalau mungkin kita, kalau kita monitoringnya libur, laporan tetap masuk ya, posyandu juga tetap jalan. Terus laporannya tiap kasihan hari Minggu ya, kesepakatannya Minggu sore. Iya. Ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Jamaah Bapak Muhammad Soleh, Veteranus MSI, yang terhormat Pak Manpol, Pak Asrul Madian, Pak RW, RW 10 Pak Joko, Ibu jajaran Puskesmas, Bu Dokter Lili, para kader, yang saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, termasuk dari Pos Sehat Pokaris Sweat. Sponsor. Selesai dari sini dapat Pokaris Sweat. Ya, Pak. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga keluangan waktu untuk hadir di kegiatan rutin kita yaitu PSN. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ya menjelang bulan suci Ramadan, yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter Lili, bahwa kegiatan tetap berjalan untuk PSN, namun seremonialnya barangkali yang ditiadakan. Jadi pelaporan terus berlanjut ya. Nah, mudah-mudahan honornya juga terus berlanjut ya. Udah terima honor kan Ibu? Ibu? Puasanya panjang. Mudah-mudahan sebelum puasa ya. Amin. Mudah-mudahan sebelum puasa. Ya beli baju baru dulu deh. Memang kami itu supayakan dan mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi ada berita gembira itu muncul ya. Tentu nanti akan kami sampaikan. Mungkin hari Senin juga nanti Pak RW akan kita kumpulkan karena memang ada beberapa hal yang sifatnya baru di kita ya. Jadi sekarang kita sudah bank minded, jadi pembayaran melalui rekening bank.
Jadi untuk operasional RT RW melalui operasional melalui rekening bank. Nah, kalau melalui rekening bank, saya juga nggak mungkin ada 128 RT, 10 RW. Berarti saya harus bikin 138 cek. Ya, itu banjir banget. Ya, nanti gimana polanya kita rapatkan, kita atur. Ya ceknya jangan terlalu banyak lah, minimal 10 gitu ya Pak Wakil ya. Nanti kita kondisikan ke sana, tinggal nanti bagaimana pengaturan yang dilakukan oleh Pak RW. Entah ini cuma tiga metodenya seperti itu atau tidak ya, atau diberikan separa, apa diberikan secara langsung. Nah, untuk hal lain barangkali tetap kita akan koordinasikan ya, karena mengingat dan menimbang keuangan daerah pada saat ini kita tidak menganut kepada peraturan daerah tapi menganut kepada peraturan gubernur. Ya tentunya saya harapkan sekali dari para kader, Pak RW yang hadir juga dapat memaklumi ya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan, yaitu akan terpaksa kita kembalikan. Ya, kalau memang itu bisa kita lakukan, akan terus kita jalankan. Nah, ada juga beberapa sistem yang berubah. Ya, tentunya ini demi barangkali keamanan dan kenyamanan ya. Karena memang sangat riskan sekali dalam melaksanakan anggaran tahun ini. Dan jadi kalau memang nanti ada hal-hal yang sekiranya menjadi harapan tahun ini terrealisasi namun tidak terrealisasi, ya kami mohon maklum gitu ya. Mohon dimaklumi. Karena anggaran saja sudah berjalan kurang lebih 5 bulan, tapi sampai saat ini kita belum terima anggaran kucuran dana dari APBD. Tapi saya yakin dan percaya di bawah tetap berjalan. PAUD berjalan kan Bu? Berjalan. Ya, PAUD berjalan, PSN juga berjalan. Makanya di sana ada masak-masak, saya bingung duit siapa itu. Pak RW jangan ngarang-ngarang Pak RW. Ya, nggak boleh. Sekarang udah nggak boleh begitu-begitu lagi itu. Ya, kalau kasih saya batu akik boleh. Nah, ini tentunya jangan sampai memberatkan warga nantinya ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Nah, ke depan barangkali nanti kita juga banyak tata kelola yang akan kita laksanakan, termasuk mungkin ada sweeping ya rumah kos, karena memang kita marah ke rumah kos. Dan baru kemarin Sawo 3 nih ngetop ya. Sawo 3 RT 2 RW 9 ya, karena di situ tertangkap oknum yang sedang nyabu. Dan kalau darah bubur nggak apa-apa, kalau tahu-tahu repot. Nah, jadi disinyalir disalahgunakan ya, jangan sampai hal itu terus berlanjut dan kita meminimalisir. Nanti juga saya upayakan untuk kasih pemerintahan supaya memberikan dasar hukumnya ke Pak RW. Itu ada aturan mainnya ya, untuk rumah susun dan rumah kos ya, ada aturan mainnya. Nah, nanti juga barangkali dibantu oleh Pak RW, nanti ada izin lingkungannya. Ini saja barangkali dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kami mohon arahan dan bimbingan lebih lanjut dari Pak Wakil Camat ya, silakan ibadah puasa ya. Mohon maaf apabila ada perilaku ataupun ucapan yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan ini dengan khusyuk dan kita menjadi pemenang di bulan akhir nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih berdaya topik kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dunia, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan lipat rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kita lipat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul dapat juga melaksanakan kegiatan kita laksanakan pembersihan sarang nyamuk PSNDBD ya, dalam banyak kegiatan tentunya kalau para pemantik tentu sudah paham masukan PSNDBD. Ya, tentu yang paling penting dalam setiap kegiatan pasien ini adanya sosialisasi terus menerus ya kepada masyarakat. Kita ajak masyarakat ini ya
untuk melaksanakan kegiatan ini, ya bukan hanya sekedar hanya tenang pesen-pesen apa sih gitu. Dan kita selalu melalui dibimbing inilah kita selalu ingatkan ya bahwa kegiatan ini kegiatan mudik kita yang sebenarnya bukan tanggung jawab para jemaat ini ya. Pada kepentingan karena melaksanakan tugas ya, pada dasarnya kegiatan PSDBD ini adalah juga tanggung jawab masyarakat itu sendiri ya, tanpa adanya kesadaran, tanpa adanya keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk bisa bebas dari penyakit demam berdarah ini ya, tentunya para kader jemaat ini tidak mempunyai daya upaya ya, istilahnya tidak berdaya tanpa adanya kesadaran masyarakat. Ya, oleh sebab itu peran dari Pak RT, Pak RW di Jumat ini sangat penting, yang bersifatnya penggerakan, ya, mengingatkan masyarakat untuk biasa ikut berpartisipasi, bukan hanya menonton. Ya, biasanya masyarakat justru pada menonton kita, ya, kalau kita lagi nyentang-nyentang, mereka pada melihatin aja gitu ya. Maka mungkin ada yang cuek aja gitu malah, ya. Diam aja pada Jumat periksa sini, periksa sono, senter sini, senter sono, ya, ya yang punya rumah khusus cuek-cuek aja, biasanya banyak yang seperti itu. Dan ini perlu kita ingatkan bagi masyarakat ini agar mereka aktif melaksanakan kegiatan kegiatan seperti ini. Ya, kalau sudah biasanya kalau masyarakat kita kalau sudah terkena baru gabak gelubuk, istilahnya orang itu gabak gelubuk, baru panik, ya baru kita kerjakan PSK, ya. Padahal PSN ini sifatnya pencegahan, ya sifatnya mencegah berkembangnya nyamuk, ya menjadi dari telur, menjadi larva yang menjadi nyamuk dewasa, ya yaitu di tempat tempat tersimpannya air-air yang tergenang atau di tempat kita, di baik di pot-pot maupun di dispenser bukan air ya, ini yang mestinya kita ingatkan terus bersama masyarakat ya. Lanjut tentunya kesempatan juga kita juga akan menggelar donasi di Ramadan ya, saya harapkan kegiatan PSN ini mungkin agak sedikit menurun ya, mungkin Bu Toker ya, namun mungkin nanti teknisnya juga saya serahkan kepada masing-masing jemaatik agar ini tetap bisa berjalan ya, apakah mungkin waktu-waktu tertentu ya bisa dilaksanakan dengan waktu yang terbatas ya, itu juga bisa dilaksanakan juga ya, mungkin nanti saya serahkan mungkin arahan dari pemerintah kegiatan PSN ya. Tentunya di bulan puisi sejak Ramadan juga kita sudah banyak kegiatan. Dan saya tidak berharap mungkin tahun kemarin Pak Burak itu malah begadang di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena masyarakatnya bukannya malah puasa, ya per tahunan. Kasian juga pelurahnya ini. Jadi malah bulan puasa bukannya orang ini untuk beribadah, ya malah menjaga keluarganya. Ya, saya harapkan ini Pak RW juga bisa bekerja sama dengan semua pihak, dengan RW tetangga ya, bisa menjaga warga di masing-masing untuk menjaga kesucian bulan suci Ramadan ini supaya warga masyarakat bisa menjalankan ibadah ini dengan tenang ya, tak ada rasa takut ya, tentang super otak untuk kita ada pambang dari sini, panggil polisi, panggil sini, lalu polisi nggak ada ya, sementara warganya ya itu cari kenangan para bulan atau Pak RW, kok udah dijagain, main lagi, waduh, tolong ini dibantu Pak Lurahnya, ya Pak, untuk kita semua, ya untuk masyarakat, supaya mereka bisa menjalankan, kita semua bisa menjalankan ibadah ini dengan tenang, ya tentunya sebenarnya masyarakat ini bisa menjaga ketenangan, ketertiban, supaya masyarakat bisa melakukan aktivitas ibadahnya. Ya saya harapkan demikian ya. Ya mungkin kegiatan-kegiatan sahur ya, yang biasanya anak mudanya biasanya dimulai dari sahur ya, main gede-gedean tetongan, main gede-gedean beduk ya, ini budak-budak ya, ini membangunkan
ya. Tetapi karena di sini juga ada pemudanya juga ikut langgeng, bertemu tengah jalan, ya, saling gede-gedean, manajer-manajer kan malah berantem. Yang parahnya bapak-bapak ikut juga lagi sama ibunya. Nah ini juga jangan sampai lah seperti saya harapkan, mungkin kegiatan satu kemudian ini apa ditiadakanlah, ya, diserahkan aja kepada pengurus masjid, ya, kepada pengurus musala untuk membangunkan warganya sekitar untuk bisahur, ya, kita juga untuk peredaran petasan, ya, juga awal juga pada kisaran musim panas, ya, sedikit aja percikan bisa menimbulkan bahaya kebakaran, ya, di beberapa tempat atau kampung sudah ratusan juga yang terbakar, ya, karena arus listrik, ya, mungkin ada lupa mematikan kompor, ya, di waktu memasak, ya. Nanti juga untuk lebaran apa di bulan puasa, ya, mungkin kita kecapean di siangnya kita masak lupa mematikan kompor, ya, berdah dan berhati-hati dalam menggunakan kompor gas, ya. Nanti juga ada kegiatan nanti Pak Lurah untuk penjaringan PPSU, ya, pegawai penanganan sarana umum, ya, kalau nggak salah 40 orang kalau nggak salah itu kecil sedikit, ya, nanti mereka akan digaji UMP 2.700.000, ya, mungkin penjaringan sudah selesai, nggak usah, belum tahu nih, ya, sudah selesai, ya, nanti mereka itu bertugas menangani yang hal yang bersifat kegiatan kasar, ya, bersihkan saluran, ya, membabat tanaman, bersihkan taman, ya, menambah jalan, ya, bukan pekerjaan-pekerjaan yang administratif, tapi pekerjaan kasar, ya, mereka nanti juga UMP lewat bank, ya. Mungkin ini saja Pak Lurah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ya, terima kasih atas peran serta Pak Cimantik yang telah melaksanakan kegiatan dengan baik. Walaupun sampai saat ini orang-orang belum puasa, ibu-ibu sudah puasa, ya. Mudah-mudahan puasa yang telah malam, ya, sama-sama berdoa mudah-mudahan ini bisa jalan-jalan. Ya, saya ucapkan lagi pokali sebagai puasa ini, saya ucapkan terima kasih, ya, kegiatan PSN di Pantai Selatan ini. Saya sendiri sudah di topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para juga Bapak Ibu sekalian, Ibu Trader Jumantik di Kelurahan Manggarai Selatan. Nah, di sini Pokhari Sweat ini kebetulan kita lagi ada kerjasama dengan Kemenkes, ya. Jadi ada program bebaskan Indonesia dari demam berdarah. Nah, ini kita ada kontrak kerjanya 3 tahun. Kita baru mulai awal tahun kemarin, Januari 2015. Nah, ini memang kita membantu atau support edukasi ke masyarakat. Jadi baik melalui PSN maupun kegiatan posbindu, ataupun biasanya kegiatan PKK melalui arisan, penyisalin, dan lain-lain. Jadi kepada kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, kita bisa coba bantu edukasi untuk pencegahan demam berdarah.